Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari yang berbahagia ini Allah berikan kita sehat, Allah berikan kita karunia nikmat, Allah berikan kita ketenangan, kesenangan. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan malam hari ini dapat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adalah ayat pamungkas Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, dia bergerak, dia berjalan, dia bernafas, dia melakukan sesuatu, dia memiliki sesuatu, maka dia akan dipanggil, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segalanya, semuanya, apa saja, bahkan diri kita sendiri pun bukan milik kita. Milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Suami milik Allah, istri milik Allah, anak-anak milik Allah, orang tua milik Allah, tetangga milik Allah, kita sendiri pun milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan kita yang memilikinya, maka tidak ada hak kita untuk bisa bertahan. Karena bukan kita yang punya, maka kita hanya bisa menjaga saja. Karena bukan kita yang memiliki, maka tidak ada hak bagi kita untuk bisa menahan selama-lamanya. Kullu man 'alaiha fan. Apa yang ada selain Allah Subhanahu wa taala adalah fan. Tidak ada yang abadi. Manusia akan mati, tumbuh-tumbuhan akan luyu, dedaunan akan jatuh, bangunan akan roboh. Pohon akan lapuk, kayu akan lapuk, semuanya ada waktunya. Li kulli ummatin ajal, setiap umatku ada ajalnya, ada waktunya, ada masanya. Maka sebelum masa itu sampai, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita kerjakan? Innal ladzina amanu wa amilu salihat. Maka melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Lakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Lakukan amal kebajikan sebanyak-banyaknya. Sekuat-kuatnya. Apa yang bisa kita kerjakan? Kerjakan. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan. Karena tidak ada yang bisa kita bawa kepada Allah kecuali amal-amal soleh kita. Tidak ada yang bisa kita persembahkan kepada Allah kecuali adalah doa dan zikir kita. Harta tidak akan pernah dibawa mati. Jabatan tidak akan pernah dibawa mati. Pangkat tidak akan pernah dibawa mati. Semuanya akan mengantarkan kita sampai ke liang kubur. Sampai ke kubur lalu kita pulang. Tinggallah kita sendiri dalam kubur. Tiada orang yang mau menemani. Siapa yang mau menemani? Tiada lampu, tiada cahaya, tiada penerangan. Tapi apa yang dapat menerangi? Amal-amal soleh itulah yang akan menerangi kita. Jangan Bapak Ibu merasa suami akan menemani Bapak Ibu di kuburan nanti. Tidak. Jangan ibu merasa bapak akan menemani ibu ketika mati tadi. Tidak. Satu hari bersedih, dua hari bersedih, tiga hari bersedih, tujuh hari bersedih, sepuluh hari bersedih, satu bulan bersedih. Nanti lama-kelamaan kesedihan itu akan punah menjadi bahagia. Kenapa? Karena ada malam, ada siang, ada subuh, ada sore, ada pagi, ada malam. Ada waktunya kita diberikan diuji dengan kesedihan, tetapi ada waktunya Allah berikan kita kebahagiaan. Di dunia ini hanya ada dua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semuanya berpasang-pasangan, lelaki, wanita, perempuan, laki-laki, siang,
malam sedih, bahagia, malam gelap, terang. Semuanya ada temannya. Maka apa yang kita takuti? Yang kita takuti bukan kehilangan orang yang kita cintai. Yang kita takuti bukan kehilangan suami. Yang kita takuti bukan kita kehilangan istri. Yang kita takuti bukan kehilangan anak-anak. Tapi yang kita takuti apa yang kita bawa untuk mati. Itulah yang harus paling kita takuti. Apa bekal-bekal saya untuk mati? Sholat saya sudah cukupkah? Puasa saya sudah cukupkah? Sedekah saya sudah cukupkah? Harta saya sudah cukupkah untuk berinfak di jalan Allah? Wakaf saya sudah cukupkah? Maka apabila itu masih belum cukup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan pernah bermimpi ingin bahagia hidup di akhirat. Walil akhiratu khairul laka minal ula. Kebahagiaan yang kita rasakan hanya kebahagiaan di dunia saja. Tetapi kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan di akhirat. Maka sungguh menyesal mereka yang melalaikan sholat fardu, apalagi tidak mengerjakan sholat. Sungguh celaka orang yang punya banyak harta tapi tidak mau mengeluarkan hartanya, apalagi orang yang berlimpah harta tidak apalagi orang yang banyak hartanya sama sekali tidak peduli dengan orang sekitarnya. Sungguh celaka orang yang diberikan kekuatan kesehatan tapi tidak mau berdakwah di jalan Allah. Apa yang akan dipertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam hari yang berbahagia ini saya menghimbau kita semuanya yang hadir, apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Bisa datang ke masjid, datang salat ke masjid. Dita bisa datang ke majelis taklim, datang ke majelis taklim. Bisa datang takziah, datang takziah. Bisa mengisi ilmu, datang mengisi ilmu. Hal yastawil ladzina amanu wal ladzina ya'lamun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang mengetahui tidaklah sama dengan orang yang tidak mengetahui. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul madarajat. Makanya Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dia tahu caranya. Kita berbuat dosa, tahu caranya bertaubat kita. Allahumma, Allahumma gfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ada orang yang berbuat dosa, lalu dia tidak bisa bertaubat. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Kenapa dia tidak ada ilmunya? Malas hadir ke majelis taklim, tidak mau hadir ke pengajian, tidak mau mengikuti kajian-kajian dan berdakwah. Itulah pentingnya kita menjadi orang yang berilmu. Minimal ilmu untuk diri kita sendiri, minimal ilmu untuk keluarga kita, minimal ilmu untuk anak-anak cucu kita, minimal ilmu untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Agar apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Agar Allah muliakan dan angkat derajat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya malam hari ini saya menghimbau diri sendiri dan kita semuanya yang hadir, berbekallah. Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah bekal dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, kita pai pulang kampung dari Pekanbaru ke Sumatera Barat, awak siapkan oto, awak siapkan bensin, awak siapkan servis oto, bannya awak caliak. Agar apa? Agar kita tidak kecelakaan di jalan. Agar terjadi tidak terjadi sesuatu. Baitullah ketika awak kini datang ke negeri akhirat, apa bekal awak? Le cukui sembahyang awak, le cukui sedekah awak, le cukui infak awak, le cukui haji awak, le cukui umrah awak. Apa yang bisa awak bawa ke dalam ke hari akhirat? Tentu agar perjalanan awak selamat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu apa Ibu yang dimuliakan Allah, kanak-kanaklah idui kata Buya Hamka untuk mati. Idui untuk mati. Apa yang ada di dalam diri awak kini ko, mako gunakanlah untuk negari akhirat. Karena negari akhirat
walal akhiratu khairul laka minal ula. Abadi. Salamunya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau di siko wak iduik bisa 70 tahun. Kalau di dunia wak bisa iduik 80 tahun. Kalau di dunia wak bisa iduik 90 tahun. Kalau di dunia bisa wak iduik 900 tahun. Itu pun orang 70 tahun kata ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah banyak saja yang tinggal di rumah saja. Makanya Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Siapa le anak-anak awak? Siapa le cucu-cucu awak? Antaan untuk kenalkan dengan pendidikan-pendidikan agama. Agar nanti ketika kita wafat dia selalu berdoa. Allahumma ufirli dhunubi wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dapat kiriman doa dari anak yang soleh. Dapat kiriman doa dari cucu yang soleh. Dapat kiriman doa dari menantu yang soleh. Tapi kalau indah awak didik untuk pendidikan agama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jangankan untuk mendoakan awak leh. Mungkin indah takananya juga awak. Kok mati ya pak matilah katanya. Kok mati ya mak matilah katanya. Tetapi inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Perlunya kita untuk menjadi orang yang berilmu. Perlunya kita menjadi orang yang mempersiapkan diri. Bekal untuk menuju akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang hadir bertakziah. Kita di rumah duka. Ahlul bait. Tentu sangat merasa kesedihan dan kehilangan. Kehilangan suami tercinta. Kehilangan ayah tercinta. Kehilangan bapak tercinta. Tetapi yakinlah, rencana Allah pasti akan lebih indah lagi. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Bisa jadi tidak baik menurut kita, tetapi inilah yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam kehidupan ini meyakini kullu nafsin dha'iqatul maut. Imani baik-baik. Dia bernyawa, dia mati. Saya bernyawa, saya mati. Tetangga bernyawa, dia mati. Dedaunan yang hidup, dia akan mati. Semua yang berada di muka bumi ini yang bernyawa dan bergerak pasti akan binasa. Imani seiman-imannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sehingga apa? Sehingga kita betul-betul tenang, betul-betul yakin, betul-betul tertancap dalam diri kita ini. Tidak ada obatnya kematian ini. Tak ada obatnya Bu. Kita bawa di rumah sakit mati. Kita diam di rumah mati. Kita di jalan mati. Di udara mati. Di laut mati. Di kamar mandi mati. Orang sehat pun mati. Orang sakit pun mati. Orang tua pun mati. Orang muda pun mati. Anak-anak pun mati. Bahkan bayi yang baru lahir pun mati. Tidak ada obatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya yakini seyakin-yakinnya kita bukanlah milik diri kita. Tetapi siapa yang memiliki kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mudah-mudahan takziah, tausiah pada malam hari yang berbahagia ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah memberikan setawar sendingin kepada Ahlul Bait, kepada keluarga yang ditinggalkan. Bersedih, kita pasti bersedih. Menangis, kita pasti menangis. Tapi mintalah kepada Allah, ya Allah lapangkanlah hati kami. Ya Allah berikanlah kami hati yang kuat, ya Allah. Ya Allah berikanlah kami jalan keluar, ya Allah. Ya Allah berikanlah kami rezeki, ya Allah. Minta kepada Allah. Jangan pernah bersandar kepada suami. Jangan pernah bersandar kepada istri. Jangan pernah bersandar kepada keluarga. Tapi kepada siapa kita bersandar? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah yang menjadi wakilku. Cukuplah Allah tempat aku bersandar. Apabila kita bersandar kepada Allah, insyaallah, insyaallah kita akan tenang, kita akan tenteram, bahkan keyakinan kita kuat, kita yakin hanya kepada Allah tempat kita mengadu dan memohon pertolongan. Kita tutup dengan doa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman, wa'fu anna ya rahim. Allahumma ghafir lana dhunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sigara, walijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبر. يا الله ampunilah dosa-dosa orang yang telah mendahului kami, ampunilah dosa-dosa orang yang telah engkau panggil lebih dulu daripada kami. Ya Allah lapangkanlah kuburannya ya Allah. Ya Allah ampunilah dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah terimalah amal-amal ibadahnya ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina وتعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mohon maaf atas segala kekurangan, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.